Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita jumpa lagi sekali. Okey, hari ini tentang cara untuk mengenal pasti masalah kabel plug. Okey, ini kabel plug baru dah ni. Untuk model video ataupun mana-mana kereta yang pakai kabel plug sama je cerita dia. Yang ni kita nak detect macam mana nak tahu kabel plug ni bermasalah. Ha. Yang pertama, kita kena hidupkan enjin dululah. Kalau tak nak hidupkan enjin dulu pun boleh je, tapi susahlah kita nak detect kat mana percikan api tu yang lari sebenarnya. Okey, untuk contoh kereta ni, kita tunjuk dia sampel yang pertama, macam mana api tu boleh lari sebenarnya. Macam mana ni, nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Percikan dia tu berterabur sekali. Kalau dia okey, mana percikan dia tu? Aduh. Okey, yang ni kabel plug ni memang ada masalah. Mana dia bocor daripada tempat dia kedudukan daripada plug tu, mana dia bocor pada permukaan tu. Bila kalau kita bawa tu, memang kereta ni kita akan rasa sengguk. Okey, untuk tukar benda ni mudah sangat. Kalau ini model video, kat sini ni, okey, kat sini ni ada 1, 2, 3 dan 4. Mana kalau tak nak sakit kepala, cabut satu-satu, pasang di tempat dia yang mana dicabut. Okey, kalau rasa memang confident 100%, cabut je semua sekali. Lepas tu pasanglah. Carilah mana nombor 1, mana nombor 2, mana nombor 3. Standard firing order adalah 1, 3, 4, 2. Selepas pada 1 adalah nombor 3, selepas nombor 3 nombor 2, dan akhir sekali adalah nombor 4. Okey. Dan sedikit inilah dia sekadar apa ni, pengetahuan biasa untuk fenomena kereta yang menggunakan kabel plug. Okey, selamat mencuba.